lagi di UPU Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Baru-baru ini, Verrel Bramastra dikabarkan dekat dengan Livi Renata. Namun baru saja keduanya dikabarkan dekat, nama Natasha Wilona mendadak kembali dibahas. Pasalnya video keintiman Verrel dengan Natasha Wilona di sebuah klub malam tiba-tiba saja bocor ke media. Dalam video tersebut nampak Verrel yang santai memeluk dan menciumi Natasha Wilona. Tak ayal banyak netizen yang menduga kalau keduanya kembali bersama. Bahkan dugaan tersebut semakin kuat saat melihat keduanya dalam acara syukuran rumah baru Verrel Bramastra. Terlihat jelas Natasha Wilona jadi salah satu artis yang hadir di acara tersebut. Menanggapi gosip soal kelanjutan hubungannya dengan Verrel Bramastra, Natasha Wilona mengaku tak menolak jika kelak berjodoh dengan Verrel Bramastra. Bahkan secara gamblang Natasha Wilona menyebut kemungkinan itu sangat besar terjadi. Kendati tak menolak jika kelak berjodoh, Natasha Wilona mengaku tak mau gegabah. Dirinya pun menegaskan jika saat ini dia dan Verrel Bramastra masih memikirkan soal karirnya masing-masing.